pemirsa dimanapun berada, saya dan bersama teman-teman media lainnya sedang berada di lokasi Musfest ya, musik festival di mana ini terjadi info bahwa ada isu panas terjadi perseteruan antara dua orang artis bersas di sini. Ada terjadi pertengkaran. Kita akan mencari tahu kabarnya apakah berita itu tersebut benar apa, atau tidak. Apa itu penyanyi kayak gitu? Kamu mau ke jangan terpengaruh. Ini apa sih? Apa? Tanggapan apa tentang apa? Tanya dong, ayo. Ih, sebentar lagi. Nanya, saya diajak nanya. Situ aja apa, dulu. Tentang apa? Kita Assalamualaikum. Tadi ada insiden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Silakan Mas. Iya, iya. Kak, gimana tanggapannya? Kak, banyak, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya, Pak. Bapak ini mau nanya siapa? Memang silakan. Baik, apakah benar ini dengan saudari Astrid ya? Astri. Astri ya. Astri, bagaimana Mbak kejadiannya? Katanya ada insiden di sini. Ini. Ya. Udah, saya aja yang jawab deh. Saya aja yang jawab deh. Bapak sebagai apanya? Saya kalaupun sebagai manajernya. Saya personal manajernya. Saya udah ketemu dia dari kecil. Desa itu sebenarnya mamangnya. Mamang manajer Pak. Ya masih jauh, sepupu jauh. Oke. Jadi ada insiden, jadi kan kita kan emang agak late gitu, schedule-nya agak terlambat. Terus kita akhirnya perform baru 4 lagu dari 7 lagu yang dijadwalkan. Ada penyanyi yang enggak tahu deh, sosok senior gitu. Itu. Oh. Pak, berarti terjadi insiden, betul? Insiden terjadi. Itu kenapa? Apa gatal-gatal gitu, Pak? Itu insiden. Jangan nanya, Bapak kok emosi sih? Ya Pak, ini wartawan Pak, jangan begitu Pak. Yang bener dong. Punya obat mata gak? Buat apa? Merah banget mata saya. Kaca mata kena merah. Bagaimana Mbak Astri? Mbak Astri terluka? Mbak Astri terluka gak? Secara psikologis penyanyi saya pasti terluka. Adalah ini kan panggung pertama dia yang besar. Tiba-tiba disalip begitu aja sama penyanyi. Ah gak tahu deh tuh, kayaknya kurang attitude-nya kurang bagus gitu. Kalau Mbak Astri terluka, biarkan aku mengobati luka hatinya. Jangan. Mau diobati luka hatinya. Gak denger kan? Iya. Gak usah. Nanya dong. Oh iya. Tapi belum saya nanya sekarang. Nanya. Gimana perasaannya, Mas Tri? Nanya perasaan. Standar. Aduh. Nanya Astri, bukan nanya perasaan. Astri ini sendiri. Iya. Kan, apakah ikhlas dengan kejadian ini? Sebenarnya sih aku ngerasa mungkin aku yang salah. Gak bisa. Gak bisa, kamu gak salah. Bentar. Kenapa? Tapi emang, dia orangnya emang agak-agak. Iya Pak, kalau kata anak sekarang itu penyanyi itu gak PR train gitu loh Pak. Padahal kan dia. Apakah dengan begini Mbak Astri nggak akan mau ikutan lagi acara-acara musik begini? Katanya lebih ke acara-acara hitanan begitu. Nah, ditanya aja nih pihak penyelenggaranya nih. Mari, kami pamit dulu ya, Pak. Ya, terima kasih banyak ya. Mari. Tanya dong, sama Pak, dong. Pak, ini penyelenggaranya. Boleh ditanyain mungkin ayam potong sekarang yang bagus berapa harganya? Saya bukan orang Mas. Iya, tadi jadinya di cancel emang. Sorry ya, aduh pihak media. Gak ada yang nanya, gak ada yang moto. Bagi kebetulan saya dari wartawan News BTS nih. Mas sebagai pihak penyelenggara. Sorry banget. Mbak akan saya penjarakan. bikin acara runyam semua profesional ini. Profesional seperti ini. Iya, oh tidak, saya sengaja untuk membatalkan acara itu karena takut berbahaya. Semua pengunjung yang ada di situ sudah rusuh. Jadi yang terbaik adalah membatalkannya. Tapi gak bagaimana dengan tiket-tiket mereka? Tenang, tiket yang sudah mereka terima akan dikembalikan tapi setengah harganya. Gak bisa Mbak, saya pembeli tiket terbanyak. Mbak harus bayar kepada saya 30 juta Mbak. Loh kenapa kamu jadi calo? Loh saya kan membeli. Maaf. Kenapa Mbak? Dokter penyakit dalam udah selesai. Waduh lagi gak praktek hari ini. Adanya Mbak, masalah nih. Hari ini ahli penyakit luar. Oh, penyakit luar. Iya. Saya salah ke dokter ini. Salah ke dokter. Duh. Gimana sih, Mbak? Mas siapa sebenarnya? Saya tukang hitan yang tadi, Pak. Orang Mas pamangnya ini kok. Iya. Mana sih? Saya manajernya dia. Udah urusin deh tuh Bu Esti dia. Males banget saya kalau begini. Iya. Nanti saya akan bikin acara lagi. Oh, jadi yang kemarin sudah beli tiketnya bisa jangan datang berbut, ke acara jangan, itu. Jangan berebut kalian. Iya, jangan berebut dong. Akurlah. Nih, Mas nih. Ini penyanyinya nih. Enggak well trained, enggak well PR kalau apaan lu kan idola gitu-gitu lu. Ayo, jangan Pak, jangan interogasi tadi yang ngomongnya. Gitu. Bayu, apa yang terjadi sebetulnya sih sampai ada perseteruan seperti ini? Ya sebenarnya enggak ada yang terjadi apa-apa. Kenapa masih nanya-nanya? Kepo banget sih. Rambut lu nyipran, hei. Gua pasang spakbor pala lu ya. Hah?
Kamu jangan nanya-nanya apa-apa deh sama saya deh. Loh, saya kan wartawan. Harusnya tuh mereka yang minta maaf sama saya, bukan saya, saya minta maaf sama mereka. Pak, saya ini wartawan, ini yang pertama, ini yang kedua. Maksudnya? Enggak, maksudnya rekan saya. Oh, rekan ya. Wartawan. Biasaan. Minta maaf dong. Minta maaf dong di media. Apa atas apa kelakuan kamu sama tapi saya. Ya, kamu jangan sembarangan ya nyuruh-nyuruh saya minta maaf ya. Anda telah melukai wartawan. Anda telah melukai. Saya bisa laporkan Anda ini kepada. Janganlah Mas, Mas, jangan sampai ngelaporin gitulah kalau. Apain gitu? Apain? Apain? Diambil. Saya bisa laporkan ini. Sorry. Sorry tadi aku enggak sengaja. Bisa kamu terlalu nanya-nanya terus sih, kepo banget, aku enggak suka. Aku kan media harus begitu dong, Mbak. Kok bisa rajam dia? Siapa? Di sana gunung, di sini gunung. Bang, bang, bang. Saya dalangnya, bang. Udah awas. Dan inilah awal kehancuran dari karir Ayu, sang penyanyi terkenal. Sama ke belakang dulu, bang. Telat, telat ketawanya. Orang ketawa bareng sama ini. Cobain deh, bau busuk, bau bener. Bau mulut lu sendiri itu. Bau mulut sendiri. Bau mulut sendiri. Berapa bulan ini? Maaf, Aji. Dengan siapa ini? Dia yang ngomong, Pak Aji. Ya, lu gak usah ikut ngomong. Lu gak usah ikut ngomong. Lu jangan berada doang kalau dia. Lu jangan ikut ngomong. Apa lu ngomong kok? Enang saya tanya konong. Enak, Ben. Oke, gituan, Ben. Ini mohon maaf nih, Pak ya. Ini ketekan loh di sini, Pak. Dia malah diem, Pak. Saya sabar, Pak. Iya, saya bilang, diam aja, diam. Apa kesini ke mata, kesini salah, Pak. Lu masih... Nyanyi dong, nyanyi. Mulutnya lama-lama naik. Nyanyi dong, nyanyi dong. Pengen dong nyanyi deh. Abang, pasin dulu ya, Bang. Segini nyaman? Nyaman, Pak. Nyanyi dong, nyanyi dong. Boleh pegang mikir, Bang? Bapak mau nyobain gak, Pak? Gak usah, thank you. Bagus, ini bagus, berbakat ini. Nyanyi lagu Tegal aja. Siap. Oke. 1, 2, 3. Nan warso rikasen raut. Dicare inyong tewek dirotut. Awas ya, Bang. Lama-lama naik. Coba kamu ketawa deh. Coba kamu ketawa. Enggak, buka mulut ya. Kamu kayaknya mesti ke dokter. Kamu udah numbuh gigi di dalam. Ibu gak mau nyobain, Bu. Pak, Bang Aji kalau mau nyobain boleh. Masih ada satu. Pak Aji. Nah, Pak Aji. Aman, Pak Aji? Aman ya. Udah disemprot. Pak Aji. Sabar, Ji. Sabar ya, Ji. Kocak sekali cerita ini, tiba-tiba ada begini. Aduh. Ini lucu. Saya bantu, Pak Ji. Iya, pakai pasang yang mana. Giginya kelihatan. Oke, Pak Ji ya. Mas, bisa di sini nggak, Mas? Di sini. Oke. Oh, ini boleh, itu alatnya itu. Ini agak nuntaknya ngomongnya. Nah, nih, ya, Bang Abel boleh ke sini lagi. Nah. Bang Aji, ada tebak-tebakan nggak? Tebak-tebakan ada. Ada. Boleh, boleh. Bang Aji suaranya bedain dong sama ini. Nah, kayak gini, yang ini gimana? Boleh lah. Sesu yang, ya, saya mau ngikutin situ aja. Oh iya. Gimana?
Ayo. Oke. Okay. Bang Haji boleh kasih tebak-tebakan untuk siapa? Neng Ayu. Yang Ayu sana dong. Ayu sana. Gak sinkron. Iya kaget. Ya udah boleh dah. Kasih tebak-tebakan Neng Ayu dah. Gue mau kencing. Neng Ayu. Iya. Tahu cicak gak? Tahu. Cicak-cicak kata yang bikin sesak napas. Apa itu? Cicak-cicak. Apa buruan ini? Cicak. Ganti aja lah, ganti tebak-tebakannya. Guru apa? Plating. Sekarang buat siapa? Buat Bang Surya. Bang Surya. No, Bang Surya. Apa? Bang Surya. Ya. Tahu durung enggak? Apa? Burung. Burung, tahu. Tahu kan? Durung-durung apa yang nempel di dinding? Burung apa? Yang nempel di dinding apa ya? Apa? Nya cicak. Cicak. Ya begitulah kisah Ayu sang penyanyi terkenal, saksikan. Bentuk banget pakai gini-gini, Bang. Gini-gini. Aku punya lagu buat kamu. Ah, oke. Waduh.